upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2021 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Jalan ke tempat, gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Trek. Tegak, gerak. Thank you.
Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Pembina Upacara. Shalom, selamat pagi untuk peserta didik semua dan juga selamat pagi untuk orang tua atau wali peserta didik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Saya harap semuanya tetap sehat meskipun masih dalam masa pandemi ini dan di tengah-tengah PPKM saat ini yang mungkin saat ini sudah tidak diperpanjang, tapi saya harap semuanya tetap dalam kondisi yang baik. Dan di tahun ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan di tahun ini juga adalah tahun yang cukup spesial karena ini adalah tahun kedua bagi Indonesia untuk merayakan kemerdekaan yang kedua kali di tengah-tengah pandemi. Masa-masa yang sulit, saya yakin pasti kita semua pernah merasakan, dan apapun yang kita hadapi, tetap kita harus tangguh, tetap berjuang, tetap percaya bahwa Tuhan akan memfasilitasi kita untuk tumbuh. Dan untuk peserta didik semua, anak-anakku semua di rumah, Mr. Jalu di sini berharap kalian semua tetap mau untuk terus belajar mengembangkan diri kalian meskipun dalam keterbatasan yang masih kita rasakan di tengah-tengah pandemi ini. Dan banyak hal sekali yang ingin Mr. bagikan namun terbatas dalam penyampaian kata-kata dan juga waktu yang bisa kita miliki dalam masa-masa ini. Namun Mr. terus mendoakan sehingga kalian semua bisa tetap menjadi anak-anak yang baik, berkarakter kuat, dan berkarakter Kristus yang kuat juga, sehingga apapun yang kalian lakukan benar-benar boleh berdampak bagi sekeliling kalian. Di sini Miss dan Mister semua di sekolah terus memfasilitasi kalian dalam
pembelajaran sehingga kalian benar-benar memperoleh makna yang bisa kalian capai dan bisa kalian kembangkan dalam hidup kalian. Khususnya di tahun ini, Indonesia memiliki tema yang mengajak kita untuk terus menjadi warga Indonesia yang tangguh dan Indonesia yang terus tumbuh di tahun ke-76 kemerdekaannya. Dan ini bukanlah hal yang mudah, karena kita diminta untuk tetap tangguh di tengah-tengah pandemi ini. Apapun kesulitan yang kita rasakan, kita tetap harus melaju dengan kencang. Mungkin kita sejenak boleh beristirahat untuk melegakan diri, untuk benar-benar relax sejenak sebelum kita juga melaju lebih kencang lagi. Dan Mister yakin bahwa para peserta didik semua, anak-anakku semua di rumah, kelas 7, 8, dan kelas 9, pasti punya kelebihan masing-masing, pasti punya bakat masing-masing yang bisa kalian kembangkan terus. Dan sesuai dengan tema kemerdekaan RI juga, Indonesia tumbuh. Kalian akan terus tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan di segala bidang yang kalian tekuni. Dan itu doa misi-misi semua di tahun ini. Mari kita terus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan terus mau untuk dibentuk Tuhan, mau dibentuk oleh lingkungan kita, kondisi di sekeliling kita untuk terus tumbuh menjadi apa yang diperlukan oleh sekeliling kita, apa yang menjadi Tuhan mau. Dan untuk orang tua semua, mari kita sama-sama terus bersemangat, tetap tangguh, dan terus mengajak anak-anak kita untuk tumbuh, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan lebih maju lagi. Dan itu harapan dari kami semua di SMP Anak Terang, dan kami mau supaya kami bisa terus memfasilitasi anak-anak semua dengan baik. Dan mari kita terus sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama melaju bersama-sama menuju Indonesia yang tetap tangguh dan tumbuh. Akhir kata, mari kita sama-sama petikan merdeka 3 kali untuk kita memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka! 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 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Indonesia, tetap, 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 tetap,
nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2021 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 siap dibubarkan. Upacara selesai. Tuhan memberkati.